Lu udah ngerendahin Mutiara. Berani lu bilang dia murahan. Karena emang faktanya dia cewek murahan. Lu minta maaf ke Mutiara. Dan tarik kata-kata lu. Gua gak sudi. Karena emang dia udah kurang ajar sama bokap gua. Tiba-tiba ada yang kirim video. Tante Dewi nangis. Sakit hati banget ngeliat gue sama Om Rizal tadi. Harusnya papa itu bisa bikin mama bahagia. Bukan malah selingkuh sama dia. Jangan ngomong kamu.